Paci Ebini, damai dan kebaikan. Nah, pagi ini sesuai permintaan suster-suster FMM yang akan retret di Samadhi Shalom Puncak, satu komplek dari Panti Asuhan Santo Yusuf ini, mereka akan retret dan minta untuk dipetikkan mawar. Maka malam hari ini mawar mekar berseri dan pagi ini saya panen. Semoga ini mengungkapkan kebaikan dan rahmat Tuhan yang luar biasa, karena mawar-mawar ini mau mekar karena dibutuhkan perawatan yang baik, perhatian dari anak-anak Santo Yusuf. Dan semoga juga mawar ini mengungkapkan keindahan, memberikan kesegaran untuk suster-suster yang mau retret, yang memandang mawar ini, bahwa mawar ini juga mengungkapkan nilai semakin dia memberikan diri, semakin dia menghasilkan tunas-tunas yang baik untuk pertumbuhan yang baik. Saudara-saudari yang selalu juga minta doa, dan kami doakan semoga selalu sehat, bahagia, penuh sukacita, dan juga tetap diberikan kekuatan iman untuk terus bertani, berjuang tanpa henti, terus tumbuh seperti mawar-mawar ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang merawat kita, Tuhan memberkati.